Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni di Jemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal Cina gelak dan sindir Ustaz Azhar Idrus. Firdaus Wong dedah perkara ini. Semua pun sedia maklum yang sebarang isu tentang hukum hakam agama memang perkara yang sensitif dekat negara kita. Apalagi kalau perkara tu disentuh oleh golongan yang bukan dari agama tu, contohnya Islam komen pasal Kristian atau Kristian komen pasal Islam. Apa yang Dating Koni nak share kali ni datang dari YouTube Firdaus Wong, yang mana pendakwa bebas tu berjaya curi perhatian Dating Koni dan berpuluh ribu lagi netizen lagi. Kata Firdaus dalam satu berita daripada portal bahasa Cina atau Mandarin, Dating Koni tak pasti ada perkara yang buat dia tak setuju. Dalam 2 minggu ini, portal berita berbahasa Cina, China Press, telah melaporkan 2 berita tentang soal jawab dari Ustaz Azhar Idrus. Tiba-tiba mereka berminat pula dengan sesi soal jawab Islam. Ada udang di sebalik mi? Dalam soalan yang ditanya pada UAI, ada orang bertanya, apakah hukum lelaki meminum susu isterinya? Apalagi kemudian majoriti komen kata yang orang Islam ni gila seks, sedangkan perkara ni hukum dalam agama kita memang ada dalam kitab dan dibincangkan ulama fiqh. Tapi disebabkan golongan mereka ni tak ada hukum hakam, maka benda ni jadi perkara yang kelakar ataupun pelik bagi diorang. Betul lah apa yang Firdaus cakapkan ni, mana pernah kita dengar orang Hindu atau Buddha haram pegang muka muhrim ataupun apa-apa je. Yang ada cuma pantang larang. Contohnya, apa yang kena buat kalau keluarga mati? Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.